Dr. Sazali selaku pengarah IPG, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama pada pagi ini. Baik. Insya-Allah hari ini kita cuba nak berbicara tentang sifat salat Nabi. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berbicara tentang salat, sebenarnya setiap Muslim perlu untuk melaksanakan salat dan ia adalah perkara yang sangat-sangat besar dalam Islam, yang mana ramai di kalangan para ulama-ulama ahli sunnah menulis buku yang khas berkaitan dengan salat. Antaranya Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitab As-Salah, membawa hadis-hadis yang berkaitan dengan salat. Begitu juga Al-Fadl bin Dukain juga menulis kitab As-Salah. Begitu juga Muhammad bin Nasr Al-Marwazi menulis kitab Ta'zim Qadri Salah. Kesemua mereka membawa riwayat-riwayat daripada Nabi, riwayat-riwayat daripada Salaf untuk bercerita tentang kepentingan salat. Maka sebab itu, kita lihat walaupun Islam sudah sampai ke negara kita ni, boleh kita katakan beribu tahun lah ataupun beratus tahun, tetapi perbincangan tentang salat itu masih berlaku kerana ada di kalangan kita yang kadang-kadang tak berapa nak mahir lagi hukum hakam salat. Kan, saya bulan puasa baru ni. Bulan puasa baru ni saya salat di Ipoh. Sebab saya balik kampung nak raya kan. Salat Isyak sebelum salat Tarawih. Dah lama dah saya tak salat kat masjid tu. Sebab bila balik penuh dengan kuliah, pergi masjid lain. Kebetulan orang semua nak raya, iman hari raya datang, iman kuliah berkurang. Jadi orang tak nak kuliah sangatlah. Orang nak salat Tarawih dan nak sambut raya. Saya salat Isyak di situ. Imam tu imam yang baru dilantik oleh masjid. Suara saya clear ke belakang? Clear? Baik. Bila saya salat di belakang imam, salat Isyak, imam ni dia terlupa tasyahud awal. Dia terlupa tasyahud awal. Dia bangkit terus, berdiri tegak. Bila imam dah berdiri tegak, kita makmum kena buat apa? Kita makmum kena ikut. Nak tegur imam terlupa tasyahud, boleh tegur subhanallah sebelum dia berdiri tegak. Kerana ada hadis riwayat Ibnu Majah, bila imam dah berdiri tegak lupa tasyahud, jangan dia turun. Fala yarji', jangan turun. Tapi makmum buat kepala, buat pandai. Subhanallah, dia kata. Bukan seorang, ramai. Saya bila imam berdiri tegak, saya kata, imam jangan turun. Sebab saya dah berdiri lah. Saya harap dalam jiwa saya kata, dalam hati saya kata, jangan turun. Tapi oleh kerana majoriti suruh turun, maka imam tak pakai kuasa veto, dia turun. Bila imam turun, apa jadi? Siapa mazhab Syafi'i sini? Mazhab Syafi'i batal salat. Kerana dia dah berdiri tegak. Saya bila dia berdiri, saya mufaraqah. Yang lain semua pakai ikut. Saya seorang yang mufaraqah. Semua orang tengok saya pelik. Adakah majoriti sentiasa betul? Dalam masjid tu majoriti salah. Orang semua tengok saya, pasal apa dia lain ni? Lepas daripada salat, saya bagi tahu kat orang sebelah, saya kata, salat imam batal ikut kaedah mazhab Syafi'i. Dia pun terkejut. Hai. Habis tu salat kami macam mana? Abang mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i batal. Ada mazhab lain tak? Yang kata tak batal. Sebab malas nak salat balik ni. Saya kata kalau ikut Hanbali, boleh, sah. Kerana orang jahil. Hanbali kalau jahil, dia turun balik, dia jahil, salat sah. Tapi saya tak boleh nak ikut. Kerana dalam isu ni saya tak jahil. Saya terpaksa mufaraqah. Maksudnya, kadang-kadang dalam hukum hakam salat pun, kita tak berapa nak mahir lagi. Maka sebab itu kita nak berbicara tentang salat. Baik.
Boleh? Tolong ni. Saya tak bawa pointer tu, saya terlupa. Patutnya saya bawa pointer. Baik. Hukum persyaratan salat berlaku pada malam Isra' dan Mi'raj. Ini semua kita tahu. Bukanlah bermakna sebelum daripada malam Isra' dan Mi'raj tu Nabi tak salat. Nabi salat. Nabi salat pada waktu pagi dan Nabi salat pada waktu petang. Tapi berapa rakaat tidak diketahui dalam riwayat yang sahih. Cuma yang kita tahu, salat yang Nabi lakukan sebelum daripada Isra' dan Mi'raj, bentuknya satu kali rukuk, dua kali sujud. Macam kita. Macam kita salat hari ini. Cuma berapa rakaat? Wallahu ta'ala a'lam. Tidak diketahui seperti mana yang disebutkan oleh penulis. Okay, next. Next. Baik. Definisi salat ni saya rasa semua pakat dah tahu belaka. Iaitu perbuatan dan perkataan yang tertentu dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Maka kalau kita tengok dalam empat-empat mazhab pun itulah takrif mereka. Maksudnya salat ini bermula dengan takbir. Bila kita takbiratul ihram, maka bermulalah salat. Baik, next. Itu dalam istilah lah, dalam bahasa sebenarnya banyak lah. Ada yang bermaksud doa, ada yang bermaksud minta rahmat. Itu yang kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Selawat tu. Selawat tu bermaksud daripada perkataan salat. Baik. Kemudian, dia keluar yang muka saya pula. Tak apa. Baik. Hukum meninggalkan salat. Yang ni penting, tuan-tuan. Ulama berbeza pendapat tentang hukum meninggalkan salat. Sebahagian ulama mengatakan bahawasanya, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja kafir. Dia tinggal salat dengan sengaja. Orang siapa tak salat? Malah. Kafir. Sebelum daripada itu, kita kena tahu ulama' tidak berbeza pendapat tentang orang yang tinggal salat dalam keadaan dia ingkar kefarduan salat. Katalah satu orang dia ingkar kefarduan salat, yang ni sepakat ulama' kafir. Macam mana ingkar kefarduan? Orang kata siapa tak salat? Salat bukan wajib pun. Bila dia sebut macam tu, kafir. Sepakat para ulama'. Tetapi orang yang meninggalkan salat disebabkan oleh malas. Siapa tak salat? Belum sampai seru. Contoh. Belum sampai seru kan? Yang ni, kita katakan ulama' berbeza pendapat. Sebahagian ulama' mengatakan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dalam keadaan dia malas, dia menjadi kafir. Kerana ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan perbezaan antara kita dengan kufur. Bainar rajul wa bainal kufur tarkus salah. Pembatas antara kita orang mukmin dengan kufur adalah meninggalkan salat. Maka siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia jadi kafir. Pandangan ini, kata penulis, adalah pandangan majoriti golongan salaf daripada kalangan tabi'in. Inilah pandangan yang dinukilkan daripada Ayyub As-Sakhtiani dan juga tabi'in-tabi'in yang lain. Inilah pandangan yang glamour di sisi ulama-ulama salaf. Tetapi bila masuk zaman kemudian, majoriti ulama, bahkan majoriti mazhab fiqah, mengatakan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja kerana malas, dia tidak menjadi kafir selagi mana dia tidak ingkar kefarduan salat. Selagi mana dia tak ingkar, maka dia tak kafir. Cuma dia fasik. Pandangan ini ada asal juga di sisi salaf, iaitu pandangan Az-Zuhri, Ibn Shihab Az-Zuhri. Yang mana Az-Zuhri ketika mana ditanya, dia kata tidak menjadi kafir. Maka pandangan ni glamour di zaman kemudian. Sebab itu ulama-ulama mazhab, majoriti kata tak kafir, tetapi ada satu mazhab di kalangan empat mazhab ni, satu mazhab, Hanbali. Satu riwayat daripada Imam Ahmad mengatakan orang yang tinggal salat dengan sengaja, walaupun dia malas, walaupun dia tak ingkar, dia kafir. Dia kafir. Walaupun begitu, tuan-tuan, tidaklah bermakna bila disebut salat ni bila tinggal sengaja,
Tak jadi kafir taklah bermakna mazhab-mazhab yang lain ni tak ambil berat. Tuan-tuan buka dalam kitab fiqah mazhab Syafi'i, dikatakan siapa yang tak salat, imam ataupun khalifah ataupun pemimpin sebuah negara boleh ambil ta'zir, boleh hukum dia, boleh pancung kepala dia. Tapi bukan tuan-tuan lah, pemerintah. Maksudnya, mazhab Syafi'i juga dalam masalah ni sangat-sangat serius. Kerana salat ini merupakan perkara yang besar dalam Islam yang datang selepas daripada syahadah. Baik. Kemudian daripada itu, pandangan yang kedua, pandangan daripada Ibn Syihab Az-Zuhri juga Hammad bin Zaid. Kenapa dia terbalik? Baik. Mutaakhirin memilih pandangan ini. Ibn Hibban, At-Tahawi, Ibn Abdul Bar dan Ibn Qudamah juga memilih pandangan ini. Yang mengatakan orang yang meninggalkan salat, walaupun dia tidak mengingkari, dia kata tak kafir lah. Dia tak kafir. Dia cuma fasik. Baik. Kemudian daripada itu, pandangan mazhab empat, yang ni saya dah sebut tadi. Kemudian daripada itu. Baik, siap. Hukum qada salat. Saya laju sikit. Kerana kita ada 80 slide. Yang kat tuan-tuan tu baru separuh, part 1. Dia ada part 2 nya. Ha, insya-Allah kita laju sikit. Yang mana yang tuan-tuan dah tahu tu saya tak payah hurailah. Tuan-tuan balik nanti tuan-tuan boleh baca. Cuma saya akan hurai benda-benda yang perlu untuk kita bincang, yang perlu untuk kita ketengahkan. Hukum qada salat. Ada satu video saya dekat YouTube, orang tanya saya tentang hukum qada salat. Maka saya hurai pandangan ulama. Masa saya hurai pandangan ulama, saya katalah majoriti ulama mengatakan orang yang tinggal salat dengan sengaja wajib qada. Sebahagian kecil para ulama mengatakan orang yang tinggal salat dengan sengaja tidak perlu qada, hanya perlu taubat. Tadi kita bincang kan, orang yang tinggal salat ni kafir ke tidak? Kan? Sekarang kita nak tengok qada salat. Dia dah tinggal salat tadi, sekarang dia nak qada, perlu qada ke tidak? Ada sebahagian orang, dia marah kat saya, dia kata tengok ni. Dr. Rora ni. Dia orang panggil saya Rora sekarang ni. Kan, glamour kan. Dia bukan nak ambil pendapat majoriti. Majoriti dah kata kena qada. Pasiapa yang nak pergi tak ambil pandangan majoriti? Tuan-tuan, dalam pengajian fiqah, betul lah. Biasanya majoriti ni pandangan dia ada kekuatan lah. Tapi tak selama-lamanya betul. Saya selalu tanya, siapa mazhab Syafi'i kat sini? Tak berani nak angkat, Ustaz, nanti kena tanya. Mazhab Syafi'i, siapa yang berpegang dengan mazhab Syafi'i, ada pandangan Imam Syafi'i yang tidak bersama dengan majoriti. Tapi tuan siapa tuan-tuan pegang? Dia kata, sebab ustaz saya ajar macam tu. Sebab itu kita katakan, kebenaran itu tidak selama-lamanya diukur dengan majoriti. Kalau nak pegang majoriti, tuan-tuan, patut bismillah kena slow. Itulah majoriti. Tapi tuan-tuan pegang Syafi'i, baca bismillah kuat. Kita pun tak heran, tak apalah, khilaf. Khilaf fiqah. Orang baca bismillah kuat ke, baca bismillah slow ke, tak apa. Kita ikut belakang dia. Sebab kita bukan imam. Nanti bila lantik aku jadi imam, aku buat mazhab yang aku pilih. Korang jadi makmum, jangan bising-bising lah. Kerana masa korang jadi imam, aku tak bising. So, kita bila nak berbahas dalam isu fiqah, kita kena bawa dalil. Maka sebab itu saya katakan, hukum qada salat, ulama' berbeza pendapat. Majoriti ulama' mengatakan perlu untuk qada. Kerana mereka menggunakan qiyas. Kerana ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelaslah masalah ni. Nabi kata, "Man nama 'ani salah aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Sesiapa yang tertidur sehingga terlepas waktu. Dia tak sedar sehingga waktu terkeluar dia tidur. Aw nasiha ataupun terlupa waktu solat. Masuk waktu Zuhur dia sibuk sangat, terlupa sampai masuk Asar. Aku tak solat lagi. Falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia qada salat tu apabila diingat. Itulah waktunya. Maka majoriti ulama dia kata kalaulah lupa dan tidur ni yang tak berdosa pun Nabi suruh ganti, apatah lagi yang
Apatah lagi yang tinggal sengaja. Yang berdosa lagilah kena ganti. Dia guna qiyasul aula. Qiyas yang lebih utama. Maknanya kalau yang ringan pun kena qadha, yang berat lagilah kena qadha. Okey. Boleh faham eh? Sebahagian ulama, pandangan ni adalah pandangan yang dipilih oleh Ibn Taymiyah. Walaupun dipilih oleh Ibn Taymiyah, tak bermakna dia tidak ada asal dalam zaman salaf. Tengok ni. Ibn Rajab, Ibnu Hazmin, Al-Hasanul Basri dan Al-Humaidi. Ini semua adalah selain pada Ibn Taymiyah. Mereka ni, Ibn Hazmin, mereka ada mazhab sendiri. Al-Hasanul Basri, siapa berani kata Hasan Basri sesat? Al-Humaidi tok guru kepada Al-Imamul Bukhari. Walaupun nama dia tak glamour lah di sisi masyarakat Melayu. Tapi mereka adalah alim. Mereka ada pandangan fiqah mereka sendiri. Mereka mengatakan orang yang tinggal salat dengan sengaja tidak wajib qadha, hanya wajib taubat. Kenapa? Kerana mereka berpandangan qadha ni satu benda yang mesti datang dengan dalil yang jelas. Selagi mana tidak ada dalil mengatakan kena qadha, maka tak perlu qadha. Oleh kerana dalil hanya menyebut salat yang perlu qadha ni orang yang lupa dan tidur, tak sebut pula yang sengaja, maka sebab itu tak perlu qadha. Yang hanya perlu taubat. Ada juga mazhab majoriti yang berhujah, dia kata memanglah tak wajib qadha bagi mazhab ni. Sebab mazhab ni kata siapa yang tinggal salat dengan sengaja kafir. Siapa yang tinggal salat dengan sengaja kafir, maka hukum bagi orang yang kafir taubat dan masuk Islam balik tak payah qadha. Tak juga, kerana ada pandangan di kalangan ulama, orang murtad bila dia masuk Islam balik ada benda yang dia kena qadha. Terutamanya puasa. Kalau dia murtad tengah-tengah puasa, dia kena qadha balik. Maka persoalan qadha ataupun tidak memerlukan kepada dalil yang jelas mengikut mazhab yang kedua. Dan pandangan inilah yang dipilih oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kalau tuan-tuan tanya pendapat saya dan pendapat penulis Syekh Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi, dia mengatakan pandangan yang kuat dari sudut kekuatan hujahnya ialah pandangan yang kata tidak perlu qadha. Kenapa? Kerana ada di sana beberapa isyarat yang menunjukkan Nabi tidak suruh qadha salat bagi orang yang tinggal dengan sengaja. Walaupun tak ada dalil yang jelas, tapi ada dalil yang memberikan isyarat. Apa dia? Tuan-tuan biasa dengar orang yang solat depan Nabi dengan solat yang tak betul, Nabi suruh ulang balik. Nabi kata irji fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi tengok dia solat tak betul, tak ada tumakninah, rukun tak jaga. Nabi kata pergi balik solat balik kerana engkau tak solat. Tuan-tuan, orang lelaki ni bila dia solat macam tu, semalam dia solat macam tu tak? Kita tengok satu orang solat tumakninah tak ada, rukun tak jaga. Kita tegur dia, ni solat tak betul ni. Pergi solat balik. Hang tak solat sebenarnya. Pergi solat balik, jaga rukun balik, jaga tumakninah. Kan? Dia solat sebelum ni macam mana? Macam tu. Macam tulah dia solat. Sebab tu dia solat sekarang macam tu. Maksudnya semalam dia solat macam tu, kemarin pun dia solat macam tu. Dia buat macam tu kerana dia jahil. Maka Nabi suruh ulang, Nabi tak suruh ulang. Nabi tak tanya, sejak bila kau salat macam ni? Sejak 5 tahun sudah. Qadha semua. Nabi tak kata. Nabi kata pergi ulang balik waktu tu. Maka sebab itu, orang yang dia solat tak betul ni, solat tak sah. Nabi kata, fa'innaka lam tusalli. Kamu tak solat sebenarnya. Solat tak sah. Patutnya kena qadha ke tak? Patutnya kena qadha. Tapi Nabi tak suruh dia qadha. Melainkan Nabi suruh dia ulang solat yang waktunya masih berbaki. Maka sebab itu saya katakan, dari sudut kekuatan dalil, pandangan yang kata tidak perlu qadha ini lebih tepat dengan apa yang dikehendaki oleh dalil. Tapi Ustaz, saya nak mazhab majoriti juga. Tak apalah. Kerana benda ni khilaf pun. Cuma saya tak nak, bila tuan-tuan, kita bila pegang satu pandangan dalam fiqah, kita kena konsisten. Kena konsisten, jangan main tukar-tukar bila kena tang kita. Bila kena tang orang, tak boleh tukar. Kita tak apa. Yang ni kita tak mau. Macam mana?
Dia kata, "Ustaz, ustaz mengajar taharah mazhab Syafi'i kata bila tangan kena simen. Betul-betul kena tang anggota wuduk dekat lengan, contohnya bersimen, berbalut, luka apa. Jadi mazhab Syafi'i kata bila nak letak balut ni mesti ada wuduk dulu. Pergi ambil wuduk dulu, lepas tu balut, lepas tu bila berhadas nak salat, sapu. Bila sampai tang tu sapu atas balutan baru tak kena qada." Tapi kalau masa letak simen tu, masa letak balutan tu bukan berada di atas wuduk, maksudnya kita berhadas, ialah tangan patah, mana nak ingat pergi ambil wuduk dulu. Tangan tengah patah, apa, terjuntai-juntai dah, sekejap doktor pergi ambil wuduk dulu. Doktor pun pening, kan? Kadang-kadang tak ingat. Maka dia kena qada. Katalah tangan dia patah 5 bulan. 5 bulan tangan, bersimen tangan. 5 bulan. Dia kena qada balik. Walaupun izuk mazhab Syafi'i, walaupun dia masa dia berbalut tu dia solat juga, cuma dia bila dah baik dia kena qada. Saya kata mazhab Syafi'i macam tu lah. Tapi kalau ikut Hanbali tak perlu qada kerana solat tu sah, walaupun masa pakai balutan tu tak ada wuduk. Masa dia belajar, "Ustaz, saya kena ikut mazhab Syafi'i ustaz kerana kita kena berhati-hati lah masalah ni." Tiba-tiba Allah Ta'ala uji tangan dia patah. 5 bulan kena qada. Masa tu baru tanya, "Mazhab lain dah ustaz?" Belum kena tang batang hidung sendiri kita boleh cakap. Kenapa saya pilih pandangan yang kata tak perlu qada, hanya perlu taubat? Kerana yang pertama, dari sudut kekuatan dalil tu ada. Yang keduanya, kita nak orang kembali kepada Islam. Kalau setakat qada 1-2 waktu ni tak apa. Katalah orang nak kembali pada Islam, 25 tahun tak pernah solat. Tuan-tuan, saya pernah jumpa orang yang memang 25 tahun tak pernah solat. Lepas tu dia nak kembali pada Islam, umur 40 tahun. Dengar orang kata umur 40 tahun ni dia apa? Umur kita kata transition punya umur. Kalau tak berubah, susah nak berubah dah. So dia kata, "Ustaz, bila sampai 40 tahun ni saya ingat nak solat lah Ustaz. Tapi saya tak pernah solat semenjak pada balik 25 tahun. Tiba-tiba kita kata kena qada balik tu 25 tahun. Kalau ikut mazhab Syafi'i. Takut-takut nanti dia kata, "Tak apalah Ustaz, saya memang ahli neraka lah macam tu." Kan? Tapi saya tak nafi lah, mazhab Syafi'i pun dia kata qada tu sekadar yang mampu. Cuma takut orang tak nak kembali pada agama kerana dia fikir benda tu berat. Dia berbeza dengan puasa, kerana puasa bukan hari. Maka sebab itu puasa kena qada. Puasa bukan hari. Tapi salat ni sehari 17 rakaat. Cuba yang 25 tahun. Cuba yang 25 tahun. Macam mana? Agak-agak. Berapa ratus ribu rakaat kita kena ganti. Maka sebab itu saya katakan, qada salat ini tidak wajib bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Baik. Kita masuk kepada adab datang ke masjid. Yang pertama dia kata tidak berlarilah, kerana ada hadis Nabi SAW, dia salat dalam masjid, Nabi jadi imam, Nabi dengar orang berlari. Nabi dengar orang berlari, maka Nabi pun sebutlah. Bila Nabi bagi salam, Nabi sebut, Nabi kata, "Siapa yang berambat ni?" Kata orang Perak, "Berambat lah. Siapa yang berambat ni?" Sahabat-sahabat kata, "Kami ada sebahagian pada kami berambat." Nabi kata, "Jangan macam tu. Idza ataitumus salah fa'alaikumus sakinah." Bila kamu datang salat, kamu kena tenang. Fama adraktum fasallu wa mafatakum fa'atimu. Apa yang kamu dapat bersama dengan imam, maka kamu salatlah. Apa yang kamu terlepas, maka kamu sempurna. Kalau lepas pada tu makna kamu masbuk lah. Tapi jangan datang salat dalam keadaan kita berlari. Kenapa Nabi tak bagi? Kerana Nabi bimbang, bila kita datang dalam keadaan berlari, tiba-tiba kita masuk dalam saf, kita angkat takbir, kita tak cukup nafas. Kita tak cukup nafas nak membaca lagi, kemudian nak ambil udara disebabkan penat lagi, maka mungkin akan membahayakan kesihatan kita. Maka sebab itu datang masjid, jangan berlari. Walaupun orang Arab berlari. Biasa kita tengok pergi umrah kan, orang Arab kadang berlari. Kita duk fikir orang Arab ni semua alim dalam agama. Tak. Ada orang Arab yang lebih jahil pada orang Melayu. Ada. Ada orang Arab yang lebih jahil pada orang Melayu. Tapi ramainya, kalau ulama Arab tu dahsyat lagi lah daripada alim kita. Cuma yang jahil tu memang terlalu jahil pun ada. Jadi, jangan kita ingat orang Arab yang dekat Mekah tu semua buat benda betul. Kadang-kadang dia orang buat mazhab sendiri ibadah.
Jangan berlari. Walaupun Arab berlari. Cuma adalah satu riwayat di sisi Ibnu Umar, dia jalan laju. Ha, jalan laju daripada Ibnu Umar. Bila dia dekat Baqi', dia dengar iqamah, dia jalan laju sikit. Kerana Baqi' kan jauh daripada Masjid Nabawi kan. So dia jalan laju sikit. Jalan laju ni tak apa. Cuma jangan berlari. Ha, tak boleh. Baik. Makruh berlari. Baik. Kemudian pahala datang ke masjid, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi janjikan orang yang datang ke masjid ni setiap langkah dia akan menggugurkan pahala, setiap langkah dia akan meninggikan darjat. Tetapi dengan syaratlah. Dengan syarat dia pergi ke masjid untuk solat. Kalau pergi ke masjid nak curi tabung masjid tak dapatlah. Pergi ke masjid dalam keadaan dia nak solat dan nak dapat kelebihan ni, kelebihan yang langkah setiap langkah tu mengangkat darjat dan menggugurkan apa ni pahala, kita kena ambil wuduk di rumah dulu. Kerana dalam hadis sebut wuduk di rumah. Kita ambil wuduk dengan sempurna di rumah, kemudian kita melangkah ke masjid, akan dapat pahala tu. Pahala setiap langkah yang kita pergi ke masjid. Melangkah ke masjid, setiap langkah, langkah tu mengangkat darjat dan menggugurkan dosa. Baik. Sebab itu ada beberapa puak daripada Bani Salamah. Saya tak tahu. Saya punya slide itu terbalik ke tak? Tulisan. Ha? Okey. Okey. Saya punya terbalik. Saya tak boleh baca. Tak apalah. Nanti kita betulkan. Kita sampai pukul 11. Ustaz. Betul. Baik. Ada lebih kurang dalam sejam suku lagi. Baik. Jadi kat mana tadi? Saya berlupa dah. Ada dalam riwayat Muslim, ada Bani Salamah. Satu puak daripada Bani Salamah, dia minta, disebut kat Nabi dia nak pindah rumah. Lebih dekat daripada, lebih dekat dengan masjid. Tapi Nabi kata biar. Tak payah pindah. Kerana rumah yang sedikit jauh daripada masjid, kalau kamu datang ke masjid, setiap langkah tu dikira sebagai pahala. Beza dengan orang yang betul-betul rumah di sebelah masjid. Kan? Kalau rumah di sebelah masjid, maka langkah dia tu tak banyak. Maka Nabi kata tak payah. Biar duduk situ jauh sikit, tak apa. Kerana bila mana kamu datang ke masjid dalam keadaan rumah kamu sedikit jauh, ia dikira sebagai ibadah. Ia dikira sebagai ibadah. Baik. Kemudian daripada tu doa keluar masjid. Tidak ada doa yang khusus. Adalah beberapa riwayat yang daif yang menceritakan doa keluar daripada masjid ni. Al-Hakim walaupun dia mensahihkan riwayat ni, tapi beliau sendiri mengatakan dalam Ulum Al-Hadis bahawa Asy-Sya'bi tidak mendengar daripada Ummu Salamah. Ia dinilai daif oleh Ibn al-Madini, manakala At-Tirmidhi menilainya sahih. Ia khilaf di kalangan ulama kerana ada muasarah, iaitu Asy-Sya'bi tidak pernah mendengar daripada Ummu Salamah. Hadis yang di situ tu dia sebut doa untuk keluar masjid. Kan? Doa untuk keluar masjid. Apa status hadis ni? Status hadis ni ulama berbeza pendapat. Kenapa berbeza pendapat? Kerana dalam sanad tu ada perawi nama dia Sya'bi. Sya'bi dia riwayat daripada Ummu Salamah. Ha, ni bila kita belajar hadis, belajar fiqh kena belajar hadis sekali. Kerana fiqh tu datang daripada hadis. Baik. Sya'bi riwayat daripada Ummu Salamah. Sya'bi ni pernah ke jumpa Ummu Salamah? Tidak ada bukti yang jelas. Setakat ni tak ada bukti yang jelas. Maka sebab itu, sebahagian ulama hadis menilainya daif. Siapa menilai daif? Bukan saya. Yang menilai daif ni, Ali Ibn al-Madini. Siapa Ali Ibn al-Madini? Tok guru kepada Al-Imamul Bukhari. Dia guru pada Imam Bukhari. Dia nilai daif. Bukan saya. Jangan kecam saya lah. Yang nilai daif Ali Ibn al-Madini. Tapi sebahagian ulama menilainya sahih. Siapa nilai sahih? Al-Hakim. Al-Hakim dalam Mustadrak menilainya sahih. Tapi dalam masa yang sama, Al-Hakim juga mengkritik dalam kitab dia yang lain. Dia kritik riwayat Sya'bi daripada Ummu Salamah. Dia kata Sya'bi tak pernah dengar daripada Ummu Salamah. Dia syarat hadis sahih ada 5. Salah satu hadis nak jadi sahih, mesti sanad tidak terputus. Maksudnya perawi mesti pergi jumpa direct orang yang sumber riwayat tu.
Bila mana riwayat daripada Ummu Salamah, Syabi tak pernah dengar daripada Ummu Salamah, dia dengar dengan perantara. Perantara tu kita tak tahu, maka sanad terputus. Riwayat jadi daif. Maka sebab itu Ali bin Madini buat keputusan hadis ni daif. Tapi tidak dinafikan Al-Imam Tirmizi, boleh. Okey. Al-Imam Tirmizi mensahihkan dia. Bahkan sebahagian ulama yang lain juga mensahihkan dia. Kenapa? Kerana di sana ada qarinah. Qarinah ni petunjuk. Bukti yang indirect. Yang mengatakan walaupun Syabi tak pernah dengar daripada Ummu Salamah secara pasti, tapi Syabi ni hidup sezaman dengan Ummu Salamah. Dia hidup sezaman dan pernah duduk satu bandar. Takkan tak pernah jumpa? Sebab Syabi ni orang besar hadis, Ummu Salamah pula perawi hadis besar. Maka perbezaan itu berlaku disebabkan oleh ijtihad. Walaupun kedua-dua puak ni bersetuju syarat hadis nak bagi sahih mesti sanad bersambung, tapi bila masuk ke lapangan, sebahagian kata dia tak pernah dengar, tak ada bukti jelas kata dengar. Sebahagian pula kata tak, dia duduk lama dengan Ummu Salamah satu zaman, takkan tak pernah jumpa kot. Maka sebab itu berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama dalam menilai hadis ni. Baik. Iaitu doa yang kita biasa bacalah. Allahumma inni a'udzubika an adil au udal au azil au uzal au adlim au uzlam au ajhal au yujhal alai. Jadi hadis ni berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama. Apa maksud dia? Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada aku sesat dan disesatkan, gelincir ataupun digelincirkan, ataupun aku menzalimi orang ataupun aku dizalimi, ataupun aku buat benda yang bodoh ataupun aku dibodohkan oleh orang lain. Doa ni baguslah. Walaupun dia daif, saya berpandangan boleh untuk diamal dalam fadailul a'mal kerana dia doa. Dan doa dia pun maknanya baik, tidak menjadi masalah. Penulis berpandangan dia daif, tapi tidak menjadi masalah, boleh diamalkan dalam fadailul a'mal. Ada riwayat yang lain daripada Ali juga daif, kerana ada seorang perawi namanya Mujalid, murid kepada Syabi, dinilai daif oleh para ulama. So ada dua jalan lah. Ada dua jalan di situ. Baik. Ada juga riwayat daripada Anas, yang mana Anas berkata Nabi SAW bila keluar pada rumah, dia doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah fayuqalu lahu hasbuka qad kufita wa hudita wa wuqita fayalqa syaitan syaitanan akhar fayaqulu lahu kaifa laka birajulin qad kufiya wa hudiya wa wuqiya. Anas kata Nabi bila keluar pada rumah, Nabi baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Yang ni kita biasa baca. Zaman saya tadika lalu saya baca doa ni. Kan? Mana-mana ustazah yang mengajar sekolah kafah, ustaz yang mengajar sekolah kafah, dia akan ajar anak murid dia baca doa ni. Doa ni sebenarnya didatangkan ataupun diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahih dia. Ibn Hibban menilai sahih hadis ni. Maksud dia apa? Dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Bila kita baca yang ni, akan disebut kepada orang yang baca tu, cukuplah bagi kamu. Kerana kamu telah diberi hidayah, kamu telah diberi perlindungan oleh Allah daripada syaitan. Maka syaitan akan hantar syaitan yang lain untuk goda laki ni. Tapi dikatakan pada syaitan tu, macam mana kau nak goda satu orang yang telah diberi perlindungan, yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa status hadis ni? Hadis ni daif juga kerana sanad dia ada masalah. Ada dua penyakit. Yang saya sebut kat situ, An'anah ibn Juraij. Apa maksud An'anah? Ni mengajar hadis sikit. Saya saja tak terjemah. Sebab kalau terjemah lagi, ada yang main Facebook, ada yang main WhatsApp, sebab dia faham dah. So kalau ambil perkataan yang tak faham tu, paling tidak dia buat nota sikit lah. An'anah ibn Jubair. Ibn Juraij. Ibn Juraij adalah mudallis. Apa dia pula ustaz, mudallis? Siapa mengaji hadis dengan saya, dia tahu lah. Mudallis, perawi yang menyembunyikan nama guru. Perawi yang menyembunyikan nama guru. Macam mana? Katalah dia datang dalam kelas ni, guru baca 10 hadis, dia dengar 5 lagi dia tidur.
Masa guru baca 10, sampai hadis yang nombor 5 dia dengar. Hadis nombor 6 dia tidur. Bila dia tidur, sampai hadis nombor 10, Syekh kata, okey, kita sambung minggu depan. Dia pun terbangun. Syekh baca berapa? Syekh baca 10 hadis. Alamak, saya dengar sampai hadis nombor 5. Dia tanya kawan dia, hang dengar tak tadi nombor 6 sampai nombor 10? Dengar. Tolong baca kat aku. Aku pun nak juga. Tertidur. Masa dia riwayat nanti pada kawan dia, nanti dia nak riwayat pada anak murid. Dia ni, yang belajar sekarang ni, dia akan jadi tok guru. Dia akan jadi tok guru hadis. Dia akan baca pada anak murid. Bila dia baca pada anak murid, patutnya yang 5 baki tadi, dia kena riwayat daripada tok guru dia ke pada kawan dia? Daripada kawan dia. Sepatutnya. Sebab dia dengar cuma 5 kan? 5 lagi dia tak dengar direct. Maka 5 yang dia tak dengar direct, sepatutnya masa dia nak riwayat pada anak murid, dia kena kata, kawan saya bagi tahu kat saya daripada guru. Dia ada kawan saya yang dengar. Saya tak dengar, saya tidur. Sepatutnya macam tu. Tapi mungkin kawan dia muda lagi pada dia. Masa dia nak riwayat, dia nak baca nama kawan dia. Dia kata, alah kawan aku muda sangat. Sekejap lagi anak murid duk kata, apa Syekh? Hang ambil pada orang lebih muda pada hang. Jadi dia sembunyikan nama anak murid tu. Dia sembunyikan nama kawan tu. Dia skip. Dia sembunyikan nama, dia terus baca nama guru dia. Hadis yang dia tak dengar tadi. Hadis yang dia dengar, okey. Dia boleh riwayat pada guru. Itu tak jadi masalah. Tapi bila mana dia tak dengar daripada guru secara langsung, dia sembunyikan nama kawan dia, yang ni problem. Yang ni nama dia tadlis. Oleh kerana dia tak dengar langsung pada guru, dia tak sebutlah saya dengar daripada guru. Dia guna perkataan yang nampak macam dia dengar. Tapi sebenarnya tak dengar. Dia guna perkataan an daripada. Dia tak kata dia dengar. Memang dia tak dengar pun. Dia kata daripada. Betul tak guru, hadis tu daripada guru dia? Memang daripada guru, cuma dia tak dengar langsung. Dia tak tipu, tapi dia guna helah. Tapi adakah ustaz semua sanad yang ada an bermasalah? Tak. Bukan semua hadis yang ada an bermasalah. Yang bermasalah, kalau yang guna an tu perawi yang jenis macam ni. Kalau perawi yang tak buat perangai ni, an dia okey. Tapi bila mana perawi tu dilabel sebagai mudallis, buat kerja ni, bila dia guna perkataan an, bermasalah. Kerana berkemungkinan ada perawi yang dia sorok. Maka macam mana nak buat? Bila kita jumpa an digunakan oleh perawi yang dilabel begini, kita kena cari riwayat yang sama, riwayat yang lain, riwayat lain, hadis yang sama dalam kitab-kitab hadis yang lain. Kalau-kalau ada, dia sebut secara jelas dia dengar daripada guru dia. Sebab kita tak nak ada perawi yang hilang ataupun disembunyikan. Tuan-tuan faham ke? Saya seorang je faham? Faham? Faham. Baik. Maka dalam sanad ni, Ibn Jurai tu dilabel mudallis. Dia jenis buat benda ni. Lepas tu dia riwayat dengan an. Dan kita cari sanad yang lain, riwayat yang lain untuk hadis yang sama, tak ada riwayat yang sebut dia dengar daripada guru dia. Semua an. Maka kita hukum dhaif hadis ni. Itu yang pertama. Yang kedua, tafarrud Ibn Jurayj. Ibn Jurayj, dia adalah perawi yang okey, tapi dia bertafarrud dalam hadis ni. Tafarrud ni bersendiri. Bersendiri dalam riwayat. Dia macam ni lah, tuan-tuan. Seorang perawi, katalah saya mengajar. Saya mengajar hadis. Saya tengok muka-muka familiar ada ni dekat Dewan Imam Syafi'i. Saya tiap bulan saya turun Dewan Imam Syafi'i. Kat seberang kan? Seberang berat kan? Baik. Saya turun setiap bulan. Sekali sebulan. Bila saya turun sekali sebulan, ada muka-muka yang familiar. Dan orang pun tengok, ah, dia ni kalau Dr. Ruzaimi turun mengajar, mesti ada muka dia. So dia ni dikenali sebagai mulazim, orang yang melazimi kelas saya. Orang yang melazimi saya. Dan ada pun orang yang memang mana saya pergi diikut. Ada seorang tu dia sampai nak, dia kata tak apa doktor, doktor nak pergi kuliah mana-mana, saya bawa kereta, saya bagi satu orang driver. Saya kata saya tak mahu. Sebab saya kan datang pada UPSI jauh kan. Kalau duduk KL tu okey lah. Tapi ada orang offer, dia nak ikut, dia kata. Maksudnya ada orang yang nak melazimi kita. Jadi kalau dia melazimi saya, saya musafir diikut, saya mengajar di KL pun dia datang kelas,
kita kata perawi ni perawi yang mulazim, yang duduk dengan saya. So kalau dia ni memang diiktiraf sebagai anak murid kanan saya, maka kalau dia bersendiri bawa satu riwayat daripada saya yang orang lain tak tahu, logik tak? Logik lah. Sebab dia memang bersama saya. Tapi bila mana satu orang datang kelas saya dua kali je, datang dua kali je, walaupun dia tu siqah, walaupun dia tu dipercayai, tapi dia bukan melazimi datang sekali dua. Mungkin waktu haji je jumpa. Kan zaman dulu dia orang nak jumpa waktu haji je. Seorang daripada Yaman, seorang daripada Syam. Bila nak jumpa? Waktu haji. Sekali je jumpa. Tiba-tiba dia bawa satu riwayat yang orang lain tak bawa. Anak murid kanan tak bawa. Problem tak? Problem. Akan menjadi tanda soal. Maka sebab itu tafarrud menunjukkan sesuatu, iaitu menunjukkan kesilapan yang berlaku dalam dalam riwayat. Dan sanad juga terputus. Kata Imam Tirmizi dalam Ilal Al-Kabir, dia kata sa'altu Muhammad an hadzal hadis, faqala haddatsuni an Yahya bin Sa'id an ibni Jurayj bi hadzal hadis wala a'rifu li ibn Jurayj an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah ghayra hadzal hadis wala a'rifu lahu sama'an minhu. Kata Imam Tirmizi, saya bertanya Muhammad tentang hadis ni, hadis yang di atas tadi. Siapa Muhammad? Imam Tirmizi kata, saya bertanya Muhammad. Siapa Muhammad? Al-Imamul Bukhari. Al-Imamul Bukhari, dia tanya. Imam Tirmizi anak murid Imam Bukhari. Dia tanya, aku bertanya Imam Bukhari tentang hadis ni. Kata Imam Bukhari, mereka membacakan kepada aku hadis ni daripada Yahya bin Sa'id, daripada Ibn Juraij, tetapi aku tidak pernah mengetahui Ibn Juraij pernah riwayat daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah, melainkan hanya hadis ni saja. Tu yang kata tafarrud tadi. Tu yang kata tafarrud, maksudnya dia bersendiri. Ibn Juraij riwayat daripada Ishaq. Dan Imam Bukhari kata, aku tak pernah tahu hadis lain yang Ibn Juraij riwayat daripada Ishaq. Dia seorang-seorang yang riwayat untuk hadis ni saja. So problem. Kemudian kata Imam Bukhari, wala a'rifu lahu sama'an minhu. Setahu aku, aku tidak pernah tahu Ibn Juraij pernah mendengar daripada Ishaq. So ada tiga masalah. Yang pertama, dia guna an. Ibn Juraij riwayat daripada Ishaq guna perkataan an. Dia tu mudallis, menunjukkan sanad terputus. Yang kedua, dia bersendiri. Yang ketiga, Bukhari kata memang confirm dia tak pernah dengar daripada daripada Ishaq. So sanad ni dhaif. Kata Daraqutni, yarwihi Ibn Juraij wa ikhtulifa anhu. Daraqutni ni ulama hadis, dia komen juga hadis ni dalam kitab dia Ilal. Dia kata hadis ni riwayat Ibn Juraij, berlaku perbezaan dalam riwayat. Ibn Juraij riwayat pada anak murid. Anak murid dia sendiri berbeza-beza, bercanggah masa dah riwayat hadis ni daripada dia. Dia kata Yahya bin Sa'id Al-Umawi dan Hajjaj bin Muhammad riwayat daripada Ibn Juraij daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah. Manakala Abdul Majid bin Abi Ruwad yang merupakan anak murid kanan kepada Ibn Juraij, dia kata hudistu an Ishaq. Aku dikatakan Ibn Juraij dengar daripada wakil yang lain daripada Ishaq. Sini. Tuan-tuan tak faham ni saya tahu. Tengok muka berkerut lah. Dia benda ni teknikal sikit. Sekarang ni Ibn Juraij dia ada anak murid. Masa dia baca hadis ni dia ada anak murid. Sebelum nak baca teks, dia kena baca sanad dulu. Betul. Hadis kan, nak baca sanad dulu. Sanad tu sanad dia. Bila dia baca hadis, anak murid dia ramai lah. Tapi anak murid dia kali ni ada tiga orang. Ada tiga orang. Siapa dia? Yahya bin Sa'id dan Hajjaj dan juga Abdul Majid. Tiga orang. Yahya, Hajjaj, Abdul Majid. Tiga orang. Bila tiga orang ni riwayat kemudian kepada anak murid masing-masing, mereka baca hadis yang sama, mereka riwayat daripada Ibn Juraij, tok guru mereka. Tiga orang anak murid dengar daripada syekh yang sama, tapi baca sanad beza. Dua orang, Yahya dan juga Hajjaj, bila baca hadis ni dia kata
daripada guru kami Ibn Juraij, yang mana Ibn Juraij dengar ataupun riwayat daripada Ishaq. Boleh faham? Sampai situ fahamlah. Abdul Majid, Abdul Majid dia riwayat daripada Ibn Juraij. Kemudian dia kata, Ibn Juraij ada orang bagi tahu kat dia, yang orang yang bagi tahu kat dia tu dengar daripada Ishaq. So maksud dia bukan Ibn Juraij dengar terus. Ibn Juraij dibagi tahu pada orang. Siapa orang tu? Tak tahu. Orang tu tak dikenali, tapi orang tu yang bagi tahu ke Ibn Juraij dia dengar daripada Ishaq. Ada beza tak? Ada beza. Kalau ikut yang pertama nampak macam okey, yang kedua ada problem sebab ada perantara yang tak dikenali. Perawi yang tak dikenali. Siapa perantara tu? Wallahu alam, tak tahu. So ada tiga orang sekarang ni. Dua orang sama riwayat, seorang riwayat berbeza. Dua orang riwayat dengan sanad yang bersambung, seorang riwayat ada perantara dan tak diketahui siapa perantara tu. Clear? Sekarang ni ada tiga orang. Riwayat siapa yang kita nak pakai? Riwayat mana satu yang betul daripada Ibn Juraij? Bila kita tengok antara tiga orang ni, Abdul Majid ni orang yang melazimi Ibn Juraij. Abdul Majid, dia melazimi. Maksudnya dia adalah perawi yang paling kuat melazimi Ibn Juraij, maka sebab itu riwayat Abdul Majid tu betul. Eh? Sebab itu Daraqutni kata sebenarnya sanad terputus, so daif. Walaupun sanad terputus tapi dia daif ringan, boleh guna dalam fadailul amal. Sebab itu saya kata tapi keduanya boleh diamalkan kerana dia bab fadailul amal. Baik. Doa masuk masjid. Ada hadis menyebut, apabila salah seorang daripada kamu masuk ke masjid, hendaklah dia baca, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, wa idha kharaja falyakul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia membaca, Ya Allah, bukalah kepada aku pintu-pintu rahmatmu. Bila dia keluar baca, Ya Allah, aku meminta kepadamu kelebihan-kelebihanmu. Yang ni kita biasa, yang ni kita biasa dengar kan. Kita biasa dia letak dekat pintu masjid, doa masuk masjid, doa keluar masjid kan. Apa status hadis ni? Sahih riwayat Imam Muslim. Sebab tu jangan kata saya pakar mendaifkan hadis. Ada hadis yang kita sahihkan. Bukan kita pun, ulama lah. Tadi pun saya daifkan, bukan saya yang daifkan. Siapa daifkan? Bukhari dengan Daraqutni, bukan saya yang daif kan. Baik. Riwayat Imam Muslim, hadis ni sahih. So bila kita nak masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Bila nak keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta pada kamu kelebihan. Sebenarnya doa ni sangat bagus, sangat sesuai dengan konteks kita masuk masjid. Memang kita nak minta rahmat Allah. Kita keluar pada masjid tak nak pergi cari rezeki. Sebab tu minta kelebihan daripada Allah Azza wa Jal. Ha, baik. Selawat ke atas Nabi waktu nak masuk dan keluar masjid. Ada hadis tak? Kadang-kadang ada masjid kat Pinang letak, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, kan? Selawat dulu. Kita tengok apa status hadis selawat. Ada riwayat daripada Abdullah bin Hasan, daripada ibunya Fatimah bintul Husain, daripada neneknya Fatimah Al-Kubra. Dia kata, Fatimah Kubra ni maksud Fatimah Az-Zahra lah, Fatimah anak Nabi. Kata Fatimah, Nabi SAW bila masuk ke dalam masjid, dia berselawat ke atas dirinya sendiri. Dia selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Apabila dia keluar, dia pun selawat juga. Dan dia sebut lagi, Rabbi ghfirli zunubi. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku. Dan bukakanlah pintu kelebihanmu. Hadis ni riwayat riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Kata Tirmizi, hadis Fatimah hadis Hasan. Tetapi sanadnya tidak bersambung. Hadis Fatimah tu hadis Hasan, tetapi sanadnya tak bersambung. Maknanya sanad dia daif. Fatimah bintu Husain tidak pernah bertemu dengan Fatimah anak Nabi. Tak pernah bertemu dengan opah dia. Orang Perak panggil opah. Ha? Tak pernah bertemu dengan tok dia. Kan? Yang mana Fatimah hidup selepas Nabi hanya beberapa bulan.
walaupun Syekh Al-Albani pernah menghukum hadis ini sebagai sahih, kemudian daripada tu Albani tarik balik hukuman tu. Dia kata, aku dulu pernah sahih kan, tarik balik, tak sahih. Jadi orang yang anti Albani ni, dia kata, tengok Albani tak konsisten. Tak, bukan tak konsisten, biasalah penilaian hadis. Ibn Hibban pun ada hadis yang dia nilai semula, kan manusia. Mula-mula dia hukum daif, mula-mula dia tengok macam zahir, dia hukum sahih. Lepas tu dapat bukti, dia hukum daif. Itulah orang yang ada prinsip. Orang yang tak ada prinsip ni macam mana? Mula-mula dah hukum sahih, orang bagi bukti daif, tak kira sahih juga. Yang tu tak ada prinsip. Yang ada prinsip, bila datang bukti, dia ubah pandangan dia sesuai dengan bukti yang datang pada dia. Itu maksudnya orang yang ada prinsip, dia mencari kebenaran. Dulu-dulu, zaman saya belajar master dulu, saya tak mengaku, tak malu nak mengaku. Zaman saya master dulu, nanti kita akan bincang. Saya salat, saya letak tangan atas dada. Zaman master dulu, nampak ada hadis riwayat Ibn Khuzaimah dalam sahihnya, letak tangan atas dada waktu sedekap. Kalau orang tanya saya pun, saya kata letak atas dada. Ada hadis. Dan hadis tu disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bila saya pergi ke Jordan, saya belajar subjek ilal, subjek yang lebih mendalam tentang penilaian hadis. Semak-semak, rupanya tak sahih. Rupanya tak sahih. Jadi kita akan tengok. Dan saya tak malu bagi tahu, saya tak pegang dah pendapat tu. Tukar. Tiba-tiba ada orang yang dia tak jumpa masa, dia jumpa saya lepas saya, sebelum saya pergi PhD, lepas pergi PhD baru jumpa balik. Itu dia kata, eh, dulu bukan kau solat letak tangan atas dada? Sekarang tak dah. Eh, aku letak atas dada lagi. Haa, bagi tahu dulu. So saya beritahu kat dia, saya kata, oh tu dulu lah, sekarang dah tukar. Dah tukar ijtihad. Dia pun tengok atas bawah, atas bawah. Macam tu boleh? Boleh lah. Sebab kita berubah ijtihad. Bukankah Imam Syafi'i juga berubah ijtihad? Ada mazhab baru, ada mazhab lama. So kita dalam isu mencari kebenaran dalam agama, jangan malu. Bila berubah, bagi tahu berubah. Nah, baik. Masuk masjid dengan kaki kanan. Ini pun sunnah juga. Okey. Daripada Syaddad Abu Talhah katanya, saya mendengar Muawiyah ibn Qurrah membaca hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya dia berkata, Anas kata, daripada sunnah apabila kamu masuk ke dalam masjid, kamu mulakan dengan kaki kanan. Apabila kamu keluar, kamu mulakan dengan kaki kiri. Baihaqi kata, hadis ini Syaddad bertafarrud dan dia tak kuat, dia bukan perawi yang kuat. Hadis tadi ni kan riwayat Syaddad kan? Syaddad riwayat pada Muawiyah. Syaddad tu sendiri bermasalah. Maka riwayat tu dhaif. Tetapi Al-Hakim menilai dia sahih. Eh, macam mana sahih pula? Baihaqi kata dhaif, Hakim kata sahih. So sekarang kita ada dua pandangan. Zahabi pun setuju dengan Al-Hakim. Zahabi kata sahih. Sekarang Hakim kata sahih, Baihaqi kata dhaif. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Kami tunggu ustaz. Orang mengaji hadis, bila berlaku percanggahan macam ni, mereka akan nilai hujah. Cari sebab. Al-Hakim masa nilai sahih, dia tak bagi sebab. Nilai sahih gitu ya? Zahabi pun setuju ya? Tapi bila kita tengok Baihaqi punya pandangan, Baihaqi ada letak sebab. Dia kata hadis ni tak kuat. Kerana Syaddad tu tidak kuat dan Syaddad tu bersendiri dalam riwayat daripada Muawiyah. Sedangkan anak murid Muawiyah ni bukan Syaddad aja, ramai lagi. Dan dia bukanlah seorang perawi yang mulazim, melazimi Muawiyah. Maka sebab itu pendapat yang kata dhaif tu nampak lebih kuat. Kerana ada bukti, maka kita pilih yang tu lah. Bukan sahaja nak pergi dhaifkan hadis, tak. Ada sebab. Sebab tu jangan salah faham eh. Bila orang kata dhaif, bukan suka-suka nak pergi dhaifkan. Baihaqi dulu. Kau nak kecam, kecam Baihaqi. Kalau berani ya.
Bukhari juga mengamalkan hadis ini kerana ada amalan daripada Ibnu Umar yang masuk ke dalam masjid pakai kaki kanan, keluar masjid keluar pakai kiri. So Bukhari juga berpandangan yang sama. Sebab itu tak tepat bila kita kata Bukhari tolak hadis dhaif secara mutlak, tak tepat. Bukhari pakai hadis dhaif tetapi dengan disiplin. Bukan pakai tak ada disiplin. Kita pakai hadis dhaif tapi dengan disiplin dalam bab fadailul amal dengan syarat-syarat yang disebut oleh para ulama. Kerana ada hadis daripada Aisyah juga menyebut perkara demikian, yang mana Aisyah kata kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun mastata'a fi sya'nihi kullih fi tahurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk memulakan pekerjaan dengan belah kanan dulu, sama ada dalam wudu ataupun dalam tarajul, dalam sikat rambut, sisir rambut, dan juga tana'ul, dan juga waktu pakai selipar Nabi mulakan belah kanan. Baik. Kemudian kita masuk kepada yang tajuk yang baru. Banyak kan ni? Salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Tuan-tuan, salat tahiyatul masjid ni salat apa? Sebenarnya salat tahiyatul masjid, kata penulis, dia bukan satu salat yang khas. Dia tak ada satu salat yang khas. Dia satu salat yang dituntut bila mana kita sampai ke masjid. Katalah satu orang, dia sampai ke masjid, dia tengok imam dah salat fardu. Perlu tak dia salat tahiyatul masjid? Tak perlu. Dia salat dengan imam. Dan salat tahiyatul masjid sebenarnya telah terlaksana dengan dia melaksanakan salat fardu. Tapi kalau dia sampai kat masjid, dia sampai-sampai kat masjid, dia tengok tak ada orang salat lagi, dia salat dua rakaat. Salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak pertama yang dia buat dalam masjid sebenarnya adalah salat tahiyatul masjid. Dia kita confuse kerana fuqaha dia bagi nama. Sedangkan nama tu tak disebut dalam hadis pun. Serupa macam salat tarawih ke? Salat tarawih pun orang jadi confuse. Dia orang ingat salat tarawih ni beza dengan salat qiyamul lail. Sedangkan dalam hadis tak sebut perkataan tarawih tu. Dalam hadis disebut qiyam. Qiyam Ramadan, itu qiyamul lail. Sebab tu ada orang confuse. Siapa semayang kurang daripada 8 rakaat tak dapat pahala tarawih. Yang tu tak betul. Kerana qiyam Ramadan, qiyamul lail, dia mana ada had. Nabi sebut salatul lail masna-masna, salat malam ni dua rakaat, dua rakaat. Jadi orang salat dalam bulan Ramadan, dia salat dua rakaat, dia dapatlah pahala. Pasal apa ulama' panggil tarawih? Tarawih ni datang kemudian kerana budaya zaman Umar salat 20 rakaat dan ada lebih daripada 3 kali rehat. Sebab tu dipanggil tarawih. Bukan kira pahala dah, nak cerita zaman tu ada rehat banyak kali. Tapi kalau tanya Nabi, Nabi salat 8 rakaat. Maka sebab itu kita confuse. Sebab nama tu datang kemudian, istilah tu datang kemudian. Jadi orang macam keliru. Baik. Salat tahiyatul masjid disebut oleh penulis adalah sunnah. Jika masuk berkali-kali dalam masjid dalam tempoh yang singkat, memadai hanya sekali. Tapi ada fuqaha kata setiap kali masuk. Katalah dia masuk dalam masjid, dia tengok handphone tinggal dalam, dah masuk dalam masjid, handphone tinggal dalam kereta, keluar. Dia salat dah, tengok handphone tinggal dalam kereta, keluar. Keluar masuk balik. Boleh tak dia masuk dari sini? Ada fuqaha bagi. Dia kata boleh. Tapi penulis dia kata kalau masuk dalam tempoh yang singkat tak perlu lah. Tapi kalau nak salat tak salah. Tak salah. Dia masuk salat sunat mutlak, tidak menjadi masalah. Sebahagian Ahnaf berkata, Ahnaf ni Hanafiyah. Dia Hanafi kita boleh panggil dengan Ahnaf. Kalau Syafi'i kita panggil apa? Selain pada Syafi'i, ulama' mazhab Syafi'i, selain daripada kita panggil dia Syafi'iyah, kita panggil juga Syawafi'. Itu dalam kaedah, dalam ilmu usul fiqh. Jadi kalau orang sebut Ahnaf berkata, mana ulama' mazhab Hanafi. Selain daripada itu kita panggil Hanafiyah, ulama mazhab Hanafi. Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i. Syawafi' juga ulama mazhab Syafi'i. Ya, baik. Sebahagian Ahnaf, sebahagian ulama mazhab Hanafi berkata cukup dengan tasbih, tahmid. Cukup dengan sebutan subhanallah walhamdulillah jika dia berhadas dan tidak perlu salat tahiyatul masjid. Hanafi dia kata kalau orang tu masuk masjid dia berhadas, kan dituntut pada dia untuk salat, tapi dia berhadas, dia tak ada wuduk. Cukup sekadar masuk masjid, subhanallah walhamdulillah, terlaksanalah salat tahiyatul masjid. Tapi kata penulis, ini tidak ada dalil. Memang tak ada dalil pun. Tidak ada dalil dari Nabi. Baik. Salat tahiyatul masjid
ada hadis Nabi kata, siapa masuk ke dalam masjid, fasalli raka'atain qabla ayyajlis. Man dakhala al-masjida falyusalli raka'atain qabla ayyajlis. Siapa masuk masjid, salat dua raka'at sebelum dia duduk. Maka ulama' beza pendapat. Kalaulah kata dia masuk masjid, dia duduk terus. Salat tahiyatul masjid gugur ke tak? Sebab Nabi sebut, hendaklah salat dua rakaat sebelum duduk. Nampak fuqaha punya cara ambil hukum. Bila Nabi kata sebelum duduk, maknanya kalau dia duduk dulu, gugur tahiyatul masjid. Kerana salat tahiyatul masjid sebelum duduk, sekarang dah duduk. Sebahagian fuqaha berkata demikian. Tetapi pendapat yang tepat, salat tahiyatul masjid tidak gugur walaupun duduk. Kerana yang dimaksudkan daripada salat itu bukan duduk tak duduk. Yang dimaksudkan ialah kita menyebukkan tempat dalam masjid tu dengan salat. Habis tu Nabi sebut sebelum duduk, Nabi maksudkan segeralah salat. Sebelum buat apa-apa, sebelum duduk tu solat dulu. Sekali dah duduk, orang malah berat punggung. Dalilnya apa? Dalilnya Sulaik Al-Ghatafani. Sulaik Al-Ghatafani dalam hadis Bukhari dan Muslim, yang mana dia datang ke masjid waktu Nabi sedang berkhutbah. Datang ke masjid, Nabi tengah khutbah, Nabi khutbah, dia datang, dia duduk. Nabi pun kata, "Sallaita raka'atain?" "Dah salat belum? Dua rakaat?" "Belum." Nabi kata, "Qum fasalli raka'atain tajawwaz fihima." Bangun, salat dua rakaat bagi ringkas, cepat sikit. Tapi Nabi terus berkhutbah lah. Nabi terus berkhutbah selepas pada tu. Sedangkan dia dah duduk. Tapi fuqaha yang kata tak boleh, dah duduk, kira duduk habis. Habis tu macam mana dia takwil? Dia kata yang ni sebab dia jahil. Jadi kalau orang jahil tak apa. Yang dah tahu jangan duduk dulu. Tapi sebenarnya pendapat yang tepat tak. Tak. Selagi mana kita belum buat salat, kita salat. Kita masuk masjid, duduk. Ataupun kita macam kunci jatuh, kita ambil duduk kan. Alamak, tahiyatul masjid dah tak ada. Tak, pendapat yang tepat, boleh tahiyatul masjid walaupun dah duduk. Wallahu ta'ala a'lam. Cuma ulama' menyebut makruh salat tahiyatul masjid dalam dua keadaan. Salat tahiyatul masjid ni sunnah kita sebut tadi. Tapi boleh jadi makruh. Bila? Pertama, waktu imam dah salat fardu. Dia datang melambat ke masjid. Nak tunjuk alimnya pasal. Imam salat asar lah. Dia pun tengok, oh, kita kena solat tiada masjid dulu. Depan imam dia solat. Makruh. Ha? Makruh. Waktu masuk Masjidil Haram. Bila kita masuk Masjidil Haram, tahiyatul Masjidil Haram apa dia? At-tawaf. So kalau kita masuk Masjidil Haram, kita tak solat lah. Tak digalakkan untuk solat, tapi kita tawaf. Solat sunat lah, kita tawaf. Kerana tawaf itu adalah tahiyatul Masjidil Haram. Penghormatan kepada Masjidil Haram, tawaf sunat. Tapi kalau tengok ramai sangat kita nak salat, bolehlah. Tapi lebih digalakkan untuk kita tawaf. Kedudukan sah paling afdal. Saya ambil ini, saya tak ambil semua dalam kitab. Banyak sebenarnya dalam kitab tu. Kita ambil yang mana yang saya rasa macam tuan-tuan tak apa nak tahu. Tapi kalau tuan-tuan sudah tahu dah. Mana tuan-tuan dah alim dah tu. Baik. Kedudukan sah paling afdal. Yang mana paling afdal? Ada orang kata belah kanan. Betul ya? Pernah dengar? Sah paling afdal ni belah kanan. Kalau betul, tak ada orang nak duduk belah kiri. Imam duduk paling kiri. Semua ambil belah kanan. Ha, kita tengok perbahasan dia. Sebenarnya yang paling afdal ialah yang paling dekat dengan imam. Tak kira lah belah kanan ke belah kiri. Tapi paling hampir dengan imam. Kalau sah pertama, belah kiri dengan saf kedua belah kanan, mana afdal? Kita masuk dalam masjid, tengok ada dua saf. Belah kiri ada satu kosong. Saf pertama. Belah kanan, saf kedua. Kita nak masuk yang kanan ke yang kiri? Nah. Tak berani kan? Kita masuk yang kiri lah. Kerana yang saf pertama tu lebih hampir dengan imam. Kan saf awal ni Nabi kata kalau law ya'lamun nas ma fi safil awal, kalau manusia tahu
kelebihan duduk dalam saf awal, sudah pasti mereka akan lakukan undian. Mereka akan berebut-rebut untuk duduk saf awal. Oleh kerana ramai sangat nak duduk saf awal, siapa nak duduk saf dua? Buat undi. Tapi kita kadang-kadang tak berebut pun. Tengok depan. Cik, dia pula jadi mandor. Tak bergaji kan? Arah ke orang. Tak lah, pergi duduk saf depan. Saf depan lebih afdal. Sebab itu Nabi sebut, layaliyani minkum ulul ahlami wan nuha summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum wa iyyakum wa haishatil aswaq. Dalam hadis Muslim Nabi sebut, Nabi kata hendaklah orang yang duduk di belakang aku ni ulul ahlami wan nuha, orang yang ada akal yang baik, orang yang akalnya bagus, duduk belakang imam, duduk dekat-dekat dengan imam, supaya kalau imam terbatal dia boleh ganti. Kalau imam dah berdiri tasyahud awal, dia tak pandai-pandai kata subhanallah. Ni yang saya sebut dalam masjid tadi, ni duduk belakang imam, subhanallah. Jadi kalau kita tak berapa tahu hukum hakam salat, jangan pandai-pandai duduk dengan imam depan belakang-belakang. Sehari kalau imam terkentut, dia pula yang menangis. Kenapa aku tak tahu cara nak ganti? Yang duduk belakang imam ni jangan ingat senang. Kan imam masjid negara kena lempang kan? Sepatut orang belakang perlu tak batal kan? Tak perlu. Istikhlaf lah. Dia ganti. Tapi oleh kerana, ialah dia pun panik juga kan? Semua solat balik semula. Sepatutnya tak perlu, dia perlu ganti lah. Gitu. Baik. Dan Nabi kata, yang paling baik, kemudian yang paling, kemudian yang kurang baik, kemudian yang kurang baik. Maksudnya kita susun saf berdasarkan status orang tu. Kalau dia alim, duduk depan. Duduk depan. Yang mana yang kurang sikit, duduk belakang, duduk belakang, duduk belakang. So kita susun begitulah. Tapi tak adalah asing budak-budak sampai terpisah daripada saf, tak? Tak, bukan begitu. Budak-budak sekali. Tapi taklah budak-budak duduk belakang imam. Taklah. Tapi budak-budak sekali dengan saf dewasa, cuma duduk di tepi lah. Duduk di tepi-tepi. Begitu. Jaga-jaga kamu daripada jeritan pasar. Nabi kata dalam masjid jangan bising-bising lah. Baik. Kedudukan kanan imam adalah hadis yang Nabi kata yang paling baik itu belah kanan. Iaitu hadis daripada Urwah, daripada Aisyah, katanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang yang berada di atas, orang yang berada di belah kanan saf. Inilah hadis yang ulama' dulu sebut kan, ustaz-ustaz dulu kata belah kanan tu lebih bagus, kerana ada riwayat kata Allah dan malaikat berselawat ke atas orang yang berada di belah kanan saf. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani dan juga syekh saya Al-Arnaud, Shu'aib Arnaud. Tapi hadis ini baihaqi komen, baihaqi kritik. Dia kata yang terpelihara dengan sanad ni sebenarnya Nabi sebut Allah dan malaikat berselawat ke atas orang yang menyambungkan saf, bukan orang yang berada di kanan saf. Faham? Sebenarnya sanad tu sahih, hasan. Tapi lafaz tu tertukar. Bukan belah kanan, tapi belah orang yang menyambungkan saf. Maksud orang yang menyambungkan saf ni, orang yang memang dia tarik orang sebelah dia bagi rapat. Tuan-tuan pendapat? Kita semayang kat masjid, salat kat masjid kan kadang-kadang renggang kan? Orang perempuan biasa. Mana Ustaz tahu? Tak adalah, saya bukanlah pergi ngintai pula. Tapi orang cerita lah. Isteri saya duk cerita, dia kata kadang-kadang orang perempuan dia tak nak rapat. Kenapa? Apa? Hangat. Kau orang perempuan kena pakai telekong kan? Jadi dia kata hangat. Tak boleh gitu. Allah Ta'ala dan malaikat selawat kepada orang yang menyambungkan saf. Takkan tak nak kelebihan ni? Hangat sekejap ya. Kita nak solat berapa lama sangat? Kan? Tapi saya ada pengalaman. Saya ada pengalaman. Solat kat masjid. Tapi kalau kita solat sama-sama dengan anak murid yang belajar, biasa belajar dengan saya seronok sebab dia memang rapat. Tapi bila kita solat kadang-kadang dekat masjid-masjid di kampung kan. Kadang dia renggang. Jauh renggang. So kadang kita tarik lah. Kita peluk lah dia pakcik kan. Pakcik, rapat sikit pakcik. Ada sekali tu, pakcik tu tengok saya. Saya tarik dia, saya peluk dia. Dia tengok. Tapi mujur saya tinggi daripada dia. Dia tengok macam tu.
Lepas tu terus dia close off. Mungkin dia tak jumpa hadis ni kot. Kan? Kita kalau kita nak solat renggang-renggang, lebih baik kita solat kat rumah. Solat seorang-seorang. Sebab tu saya kata, kadang-kadang orang kita, orang Melayu ni, yang kononnya jaga sangat saf. Eh, budak-budak tak sunat, jangan bagi masuk dalam saf orang besar. Putus saf. Ni orang Perak lah, putus saf. Orang tanya kat saya, betul ke saf? Saya kata yang pertama, tak ada dalil lah yang kata kena asing tu. Betul lah budak-budak kena duduk belakang-belakang sikit lah, tapi bukanlah terasing, terpisah. Macam mana yang orang Melayu buat. Tak boleh Ustaz. Dia orang kata tak sunat lagi, putus Ustaz. Ya ke putus Ustaz? Pasal apa putus Ustaz? Najis Ustaz, najis. Tahu mana najis? Tuan-tuan, zaman dulu, ini cerita sikit. Zaman dulu, orang istinjak dengan batu. Kita dah buang air besar, kita istinjak dengan batu. Sah tak? Bersih tak? Bersih? Tukar, bukan dengan batu, dengan tisu. Bersih tak? Ada yang nyorongin lah kan? Tak bersih tak? Tak berapa bersih. Kalau dengan tisu pun tak berapa bersih, apatah lagi dengan batu. Bersih, tak bersih. Tak bersih manalah. Tapi Islam kata, sah lah. Selagi mana dengan tiga biji batu, sah. Walaupun ada tinggal, ada tinggal sisa. Kulit cabai, ada lagi. Tapi dihukum sah kerana najis tu sikit. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, "Idza staiqadha ahadukum minan naum fala yaghmisu yadahu fil ina hatta yaghsilha thalatha." Bila salah seorang pada kamu bangun daripada tidur, jangan terus celupkan tangan dalam air sehingga dia basuh tangan dia tiga kali. Li'annahu la yadri aina batat yaduh, kerana dia tak tahu di mana tangan dia tidur. Di mana tangan dia landing, dia tak tahu. Sebab apa kena basuh tangan tiga kali? Sebab zaman tu istinjak dengan batu. Istinjak dengan batu ni dia ada tinggal kesan sikit, cuma dimaafkan. So kalau tengah tidur ni kadang-kadang duk garu tempat tu. Bangun pagi lupa nak cium tangan. Masuk dalam tu takut-takut bernajis dan kotor. Tapi dimaafkan untuk solat. Kerana najis tu sikit. Begitu juga dengan orang yang tak sunat, dimaafkan. Dah kalau memang dia ada najis, tak boleh bawa ke masjid, bawa ke masjid buat apa? Suruh dia solat apa? Maka sebab itu kita kata, sejak bila orang Melayu nak jaga saf, putus saf, putus saf. Atau saf kita pun renggang. Saf kita pun renggang. Maka sebab itu kita kata, kalau betul nak jaga saf, bagi rapat. Hangat Ustaz, hangat. Tak apa, kita minta. Pasang aircon. Okey. Tetapi ada satu riwayat daripada Barak bin Azib, katanya, kami, sahabat, apabila kami salat di belakang Nabi, kami suka untuk berada di belah kanan Nabi. Supaya Nabi ni akan memandang kami dengan wajahnya. Dan sunnah ni, sunnah bila imam habis salat, dia akan baca, Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kan? Baca yang tu, lepas tu dia akan pindah posisi. Pindah belah mana? Menghadap belakang, menghadap makmum ataupun menghadap ke belah kanan. Sunnah. Sama ada pusing kanan ataupun pusing belakang, mana menghadap makmum. Sunnah. So imam jangan sombong kan. Lepas solat, baca astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Pusing. Ada imam yang tak pusing kan? Pusing ah. Baik tengok makmum. Hormat pada makmum. Saya rasa Syekh Hassan Haidar yang datang dari Yaman dulu ada tegur seorang imam di Malaysia yang tak pusing. Arab situ. Tapi iyalah kalau kita, sebab yang tegur tu Arab. Jadi imam tu malu Allah sikit. Kalau kita yang tegur, silap-silap kita pun kena lempang. Jadi ada riwayat yang menyebut sahabat Barak bin Azib, dia kata kami suka belah kanan. Adakah sunnah? Tak. Itu inisiatif dia. Dia kata kami suka belah kanan sebab Nabi nanti Nabi pusing belah kanan. Bila Nabi pusing belah kanan, Nabi tak nampaklah kami. Dan kami pun nampak Nabi. Ha, itu inisiatif lah. Bukan maksudnya ada kelebihan khusus. Tak ada. Kelebihan khusus berada dekat dengan imam di saf yang paling dekat dengan imam, iaitu belah paling depan. Paling depan. Baik.
Okey, niat dan lafaz niat. Yang ni pun biasa kita bincang ni, cuma mungkin ada yang baru nak dengar, saya ulang secara ringkas. Memang dalam hadis sebut niat ni pentinglah. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tu dengan niat. Amalan dihitung berdasarkan niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, setiap orang akan dihitung amalan dia berdasarkan dengan apa yang dia niatkan. So bila kita belajar bab niat, saya nak betulkan pemahaman kita orang Melayu ni dalam bab niat. Kadang-kadang kita fikir niat tu lintasan hati. Betul lintasan hati. Niat bukan lintasan hati. Niat adalah tujuan. Kita tahu kita nak buat apa. Tu maksud niat. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata innamal a'mal. Amalan, Nabi tak kata ibadat, Nabi kata amalan. Setiap amalan yang kita buat dalam dunia ni ada niat. Ada tujuan. Tuan-tuan datang sini tadi ada niat tak? Kalau kita faham niat tu lintasan hati, alamak, masa keluar rumah tadi tak ada pun terlintas dalam hati, sahaja aku datang daurah solat. Yang tu bukan niat. Niat tu kalau kita buka pintu, kita bertindak, tujuan tu tersemat dalam jiwa. Kalau orang tanya, bang nak pergi mana ni bang? Saya nak pergi kursus solat. Niat dah ada. Kan hadis tadi kita baca, Nabi kata siapa yang ambil wuduk di rumah, kemudian dia keluar daripada rumah dia nak pergi ke masjid, la yuridu illa salah, tidak ada tujuan lain melainkan salat, setiap langkah dia akan menggugurkan dosa dia, setiap langkah dia akan meninggikan darjat dia. Betul? Imam Nawawi letak hadis ni dalam bab niat dalam Riyadhus Salihin. Tapi ada tak antara kita masa nak keluar daripada masjid tu buat lintasan hati? Sahaja aku keluar rumah pada pukul 2 petang nak ke masjid solat zuhur kerana Allah Ta'ala. Ada? Ada tak? Tak ada. Bila tak ada, adakah fadilat ini tak dapat kat kita? Dapatlah. Dan tak pernah lagi saya tengok orang start motor padam. Start padam. Pasal apa bang? Niat tak masuk. Bila saya cakap macam ni, ada orang kata, ah, ustaz jangan nak memudah-mudahkan sangat agama ni. Tak, dah memang mudah. Kita nak pergi susah apa-apa. Tuan-tuan, hadis yang Nabi sebut tentang amalan dengan niat ni, Nabi sebut bila? Nabi kata innamal a'malu binniyat, amalan dengan niat. Bila Nabi sebut? Nabi sebut dekat-dekat nak hijrah. Ataupun sewaktu hijrah, sebab Nabi kata faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul? Nabi sebut waktu hijrah. Solat bila? Pensyariatan solat ni bila tuan-tuan? Pensyariatan solat Isra Mikraj sebelum hijrah. Kenapa Nabi lewat sebut tentang niat sedangkan orang dah salat sebelum tu? Kerana niat bukanlah satu benda yang susah. Niat bukan satu benda yang susah. Sebab itu Nabi ajak Ibn Mas'ud solat 2 rakaat sebelum bersama dengan isteri malam pertama. Nabi ajak, tapi Ibn Mas'ud kata, tak pernah tanya, Nabi macam mana nak niat? Nabi ajak orang buta solat 2 rakaat bila ada hajat. Lepas tu Nabi suruh berdoa. Dia tak kata pula, niat macam mana niat? Niat. Benda yang simple, kita tahu waktu apa, salat apa, berapa rakaat, duduk belakang imam. Bahkan kalau orang tanya, ni pakcik, dengan takbir ni pakcik nak buat apa? Saya nak salat zuhur 4 rakaat. Yang tanya apa siapa, tak salat ke? Pakcik dah ada niat, saya nak test je. Niat dah ada. Tapi kalau dia angkat takbir, waktu zuhur, pakcik nak buat apa dengan takbir ni? Tak tahulah. Maknanya pakcik tu pun dah tak apa nak normal lah tu. Boleh faham? Maka sebab itu dalam bab niat ni kita jangan susahkan orang. Saya tengok susah orang Melayu nak niat ni tak masuk-masuk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai imam rukuk pun dia tak masuk lagi. Sedangkan waktu makan bukan main laju dia makan. Makan perlu niat tak? Entah, makan perlu niat tak? Makan perlu niat. Minum pun perlu niat. Tapi waktu makan laju, tak ada pula dia paling slow makan. Dia paling laju. Orang belum habis pinggan, dia dah habis 2 pinggan. Tapi bab salat dia lambat masuk kerana dia salah faham dalam bab niat. Okey? Cuma ulama sebut, ulama fiqh dia sebutlah ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Yang tu kita tak nafi. Qasad ni tujuan, tahu nak buat apa. Dia tahu bila qasad, tujuan pasti. Ta'arud waktu dia buat tu dengan niat ada tujuan. Ta'yin mesti
Mesti bezakan antara yang lain. Kalau orang tanya, dia bangun sahur. Ni bangun sahur ni nak buat apa? Saya bangun sahur ni nak solat. Nak puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Dia ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Bila nak solat, tujuan dah ada dalam jiwa. Nak buat apa ni? Saya nak solat. Solat apa? Solat zuhur. Ada ta'yin, ada qasad, ada ta'arud. Masih diangkat takbir, ta'arud. Maksudnya niat tu bersama waktu diangkat takbir. Tak ada pula diangkat takbir dulu. Masih diangkat takbir, dia nak solat sunat dua rakaat sebelum subuh. Masa angkat takbir. Lepas tu habis bagi salam. Rasa macam malah nak solat zuhur, nak solat subuh. Tadi kira subuh lah, dua rakaat juga. Yang tu tak ada ta'arud. Dia kena solat balik. Kerana masa angkat takbir tadi, dia nak solat sunat subuh dua rakaat. Boleh faham? Perlu tak lafaz niat? Sebahagian fuqaha Syafi'i, dia sebut sunat digalakkan untuk kita lafaz niat. Cumanya, Abu Abdullah Az-Zubairi, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, dia tafsirkan dalam Imam Syafi'i secara salah. Imam Syafi'i sebut, Imam Syafi'i kata, innaha ataupun innahu, sorry, innaha laisat kasiyam, la yadkhuluha illa billafzi. Imam Syafi'i sebut, salat tak macam puasa, yang mana salat ni kita tak masuk dalam salat melainkan selepas daripada kita melafazkan. So Abu Abdullah Az-Zubairi dia kata lafaz tu maksud lafaz niat lah. Imam Nawawi mengkritik pandangan ni. Dia kata bukan lafaz niat yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i. Salat tak masuk, tak mula melainkan dengan lafaz, latar lafaz takbiratul ihram. Kan kita puasa mana ada takbiratul ihram? Tapi salat perlu takbiratul ihram. Jadi salah tafsir. Orang yang kata wajib lafaz niat salah. Tapi sebahagian fuqaha kata sunat untuk kita sebut lafaz niat ni untuk membantu jiwa, menguatkan jiwa. Cuma fuqaha yang kata sunat ni, dia kata lafaz tu lafaz secara sir, dia seorang je dengar. Tapi kita satu masjid dengar. Tu salah lah. Tapi saya berpandangan, wallahu a'lam, saya berpandangan lafaz niat ini tidak digalakkan ataupun tidak disunatkan. Kenapa? Kerana tidak ada dalil yang jelas daripada Nabi dalam masalah lafaz niat. Kecuali tempat-tempat yang Nabi lafaz. Di mana tempat Nabi lafaz? Niat. Di mana tempat Nabi lafaz niat? Yang pertama, Nabi lafaz niat waktu ihram. Labbaikallah hajjan wa umrah. Ha, yang tu Nabi sebut. Waktu ihram Nabi lafaz niat. Yang tu kita lafaz lah. Tapi dalam bab solat ni, tak ada satu riwayat pun daripada Nabi yang Nabi lafaz niat. Tapi ulama mazhab Syafi'i mereka melakukan qiyas. Mereka kata di sana ada beberapa dalil yang menunjukkan boleh lafaz niat sebelum ibadat. Iaitu sebelum Nabi buat haji, Nabi waktu ihram tu Nabi lafaz. Itu pertama. Yang kedua, Nabi pernah masuk rumah isteri dia pada waktu duha. Nabi tanya, ada makanan? Tak ada. Nabi kata, fa'inni sa'im. Maka aku puasalah. Maka sebahagian ulama dia kata, yang ni lafaz niat lah ni. Sebab Nabi bagi tahu ke Aisyah, Nabi puasa. Saya punya pandangan, wallahu a'lam, tuan-tuan, kita tengok, kita nilai. Sebahagian fuqaha kata tidak digalakkan kerana Nabi tak lafaz, melainkan tempat yang Nabi suruh lafaz. Yang kedua, mereka gunakan qiyas. Qiyas dengan haji. Tuan-tuan, kita sebagai orang yang mengaji, dua pandangan, dua-dua pandangan ulama. Pandangan yang pertama guna, dia kata tak ada riwayat. Pandangan kedua dia guna qiyas. Oi, qiyas pun dia kata qiyas ni adalah hukum Islam juga. Maknanya sumber perundangan juga. Kita kata betul, qiyas memang sumber perundangan. Cuma kena ke tak kena nak guna qiyas waktu ni? Saya kata wallahu ta'ala alam, saya berpandangan tidak digalakkan. Kerana qiyas, walaupun kita iktiraf qiyas adalah sumber, cuma nak guna dalam isu ni agak kurang sesuai. Kenapa? Pertama, Nabi salat di Madinah berapa kali sehari? 5 kali sehari. Nabi berjemaah 5 kali sehari. Nabi buat haji berapa kali? Nabi buat haji berapa kali? Sekali. Sekali Nabi buat haji, ada lafaz daripada Nabi, Nabi lafaz niat waktu ihram.
Tapi kenapa yang salat 5 kali sehari, tak ada satu riwayat pun menunjukkan Nabi lafaz niat? Tak ke pelik? Menunjukkan lafaz niat dalam salat tidak ada. Lafaz niat tidak ada. Yang tadi itu hadis yang Nabi masuk bagi tahu ke isteri dia, saya puasa. Yang tu bukan lafaz niat. Yang tu cuma nak bagi tahu ke isteri. Sebab tu lafaz niat yang kita buat di Malaysia dengan lafaz niat dalam hadis tak sama. Kalau kita jawab exam, tolong berikan lafaz niat Ramadan. Fa inni sa'im. Dia jawab macam tu, fa inni sa'im. Sama macam dalam hadis. Dapat markah penuh tak? Tak penuh. Ada satu riwayat daripada Rabi' yang mana Rabi' dia meriwayatkan daripada Al-Imam Syafi'i sebelum daripada salat Imam Syafi'i sebut. Bismillah muwajjihan lil qiblah ataupun li qiblatillah wa muaddiyan li fardillah. Nabi Imam Syafi'i sebelum dia salat dia sebut macam ni. Bismillah dengan nama Allah. Muwajjihan li qiblatillah, memandang kiblat Allah. Wa muaddiyan li fardillah, dan melaksanakan fardu Allah. Allahu Akbar. Jadi sebahagian ulama dia jadikan kalam Imam Syafi'i ini sebagai sumber untuk kata lafaz niat tu sunnah. Kerana Imam Syafi'i ini salah juga. Ha, ini amalan salah. Kita kata yang ni bukan lafaz niat. Yang ni bukan lafaz niat. Kita lafaz niat macam tu lah. Bismillah. Menghadap kiblat. Sebab kalau kita tengok lafaz niat dalam kitab fiqah, dia kata lafaz niat mesti sama macam apa yang dilintah dalam jiwa tu kan. Mesti ada disebut solat apa. Dalam lafaz Imam Syafi'i dia sebut solat apa? Dia tak sebut. Ada sebut tentang ikhlas lillahi ta'ala? Tak sebut. Maka sebab tu kita kata yang ni bukan lafaz niat. Ni bukan lafaz niat. Yang seperti mana yang orang Melayu faham. Baik. Sebab tu kita kata tidak sunnah. Tapi kalaulah kata ada orang lafaz niat sebelah kita, kita biarlah, kita tahulah dia mantap Syafi'i. Janganlah pergi lempang dia pula. Saya dah masuk dah kursus satu hari. Jadi saya jadi alim hari ni. Siapa lafaz niat lepas ni saya lempang. Dah, jangan. Ini masalah khilaf. Kita pilih yang terbaik. Yang mana yang berbeza dengan kita, kita lapang dada lah. Ha, kita berlapang dada. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pegang mazhab Syafi'i, nak lafaz niat juga, kita tak boleh paksa. Tapi tuan-tuan tak bolehlah kata orang yang tak lafaz niat ni sesat ke apa ke. Orang yang kata lafaz niat ni ada pun dia kata sunat aja. Dia kata digalakkan aja. Dia pun tak ada kata salat tak sah. Dia kata, sejak masuk dalam bengkel ni tak lafaz niat semua ni. Sesat dia orang ni. Tak. Tak sesat pun, sunat. Orang yang kata kena pun sunat je. Baik. Kemudian memandang kiblat. Yang ni juga wajib lah. Berdasarkan ayat Al-Quran, fawalli wajhaka syatran masjidil haram. Hendaklah kamu hadapkan muka kamu ke masjidil haram. Maka kita kena pandang kiblat. Kita kena pandang kiblat. Cuma bagi wajib ni bagi yang mampulah. Bagi yang tak mampu, maka gugurlah. Gugurlah kefarduan tu sebab dia tak mampu. Macam mana tak mampu? Katalah dia solat fardu dalam kapal terbang. Dia tak boleh nak menghadap kiblat sebab bahaya. Mungkin sebab dulu saya solat dalam kapal terbang, ada pramugari yang bagi, ada pramugari yang tak bagi. Kita nak solat di kawasan belakang kan. Kalau kata kita pergi ke barat, kita pergi barat senang sebab kita memang memandang ke arah barat. Tapi kalau kita balik ke Malaysia, daripada Jordan nak balik Malaysia, kan kiblat belah ekor. So kita nak pandang ke belakang tu, kita kena pergi kawasan yang luas sikit untuk kita solat. Ada pramugari tak bagi, dia kata bahaya. Kalau apa kapal terbang tu goyang ke apa, kita akan terpelanting. So pada waktu tu kita solatlah di atas kerusi dalam keadaan kita tidak memandang kiblat kerana kita tidak mampu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Yang penting solat, jangan tak solat. Baik. Solat sunat atas kenderaan boleh ke tak? Boleh solat sunat atas kenderaan. Cuma hukum asal untuk solat fardu tak boleh atas kenderaan kecuali jika terdesak. Macam tadilah naik kapal terbang. Masuk waktu solat subuh, kalau solat zuhur dengan asar kita boleh jamak. Maghrib dengan isyak boleh jamak. Tapi kalau solat subuh tak boleh nak jamak. Kita buka tingkap tengok fajar dah terbit. Matahari belum terbit tapi kita nampak dah kuning-kuning. Maksudnya waktu subuh masih ada. Kan? Kita kena solat. Walaupun sebahagian ulama kata tak boleh solat atas kenderaan, tapi dalam waktu tu kita kenalah solat atas kapal terbang. Takkan nak kata pilot, saya nak solat keluar jap, tunggu jap. Macam mana? So dia terpaksa pula nak landing sebab kita nak solat subuh, tak perlulah kita solat di atas tu. Tapi kalau kita boleh turun, turun.
Kita boleh turun daripada kenderaan, turun untuk solat fardu. Sebab Nabi tak pernah solat fardu, walaupun dia musafir, melainkan dia turun daripada kenderaan dia. Solat sunat boleh. Solat sunat boleh untuk dilaksanakan di atas kenderaan. Cuma ulama' berbeza pendapat. Waktu angkat takbir tu kena pandang kiblat ke tak? Sebahagian ulama' dia kata kena pandang kiblat. Tengok saya tulis kat situ. Dia kata, adakah wajib memandang kiblat ketika takbiratul ihram waktu nak solat sunat atas kenderaan? Kita nak solat sunat atas kenderaan, dalam kereta. Boleh tak? Boleh. Kalau tak bahayalah. Kalau kita bukan driver. Tapi wajib tak pandang kiblat untuk takbiratul ihram? Ulama' beza pendapat. Ya? Sebahagian ulama' kata sunnah untuk memandang kiblat waktu takbiratul ihram. Tapi Hambali kata wajib. Ya? Berdasarkan hadis Anas, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara fa arada ay yatatawwa istaqbala binaqatihi alqiblah fakabbara thumma salla haitsu kana wajhu wa rikabuhu. Nabi bila dia nak salat sunat atas kenderaan dia, dia akan memandang kiblat, dia akan ambil unta dia tu pandang kiblat, lepas tu dia bertakbir. Hadis riwayat Abu Daud. Cuma hadis ni dipertikaikan kerana al-Jarud, perawi dia bertafarrud. Ibn Qayyim menghukum dhaif kerana sahabat seperti Jabir, Abdullah bin Amir, Abu Dzar dan Zubair riwayat hadis yang sama, tapi dia tak sebut Nabi pandang kiblat dulu. Maka kita katakan majoriti ulama kata sunnah. So kalau kita tengah kita naik dengan kawan kita kan, kita nak solat atas kereta, so tidak syarat untuk pandang kiblat waktu takbiratul ihram, cuma sunnah saja. Tapi biasa orang buat solat dalam kereta ni. Sunnah yang ditinggalkan, kan? Betul tak? Dia anggap sunnah yang ditinggalkan. Kadang-kadang kita pun segan kan nak solat dalam kereta. Segi orang nampak macam orang gila. Akhir zaman. Kan? Memang macam tu. Baik. Tambah pula saya mengajar lepas ni, boleh solat dalam kereta kalau solat sunat. Terus tak dapat tauliah tu. Jadi kalau kita musafir, kalau kita berjalan, yang kata boleh solat sunat atas kenderaan ni, musafir yang macam mana? Majoriti ulama' dia kata tak syarat. Yang penting ham jalan atas kenderaan dan boleh solat sunat. Mazhab Malik kata tak. Perjalanan yang jauh, yang boleh qasar salat saja. Yang boleh jamak, boleh qasar, yang tu je boleh. Kalau sekadar orang kata apa, jalan dekat-dekat, daripada Penang nak pergi ke Nibong Tebal, tak payah. Tapi sebenarnya tak. Selagi mana namanya perjalanan, naik kenderaan, boleh solat sunat di atas kenderaan. Tapi solat fardu kena turun lah. Ha, gitu. Dan tak ada bezalah untuk orang lelaki dengan perempuan. Orang perempuan pun boleh solat di atas kenderaan. Dalam kereta kan, duduk belakang, solat. No problem. Tapi pastikan tak bahayalah kalau dia tu bawa motor, tiba-tiba nak solat atas kenderaan. Lampu merah, dia tak sedar pasal apa? Tengah sujud. Ha, janganlah. Yang penting kena pasal pembonceng, okey lah. Tapi kalau dia tu sendiri bawa, janganlah. Sebab sunat je pun. Solat dalam air dan atas tanah. Katalah kita naik kenderaan, hujan lebat kat luar, kita nak turun untuk solat, tapi basah. Boleh tak kita solat fardu atas kenderaan? Boleh. Kalau tempat tu berair, banjir contohnya, banjir kilat KL kan? Boleh kita solat atas kenderaan. Tak ada masalah, boleh. Cuma tanah ni khilaf. Sebagian ulama' kata boleh. Tanah, maksud lecah. Orang Penang panggil lecah? Lecah ke acak? Ha? Becak. Ha, becak. Orang Perak panggil lecah. Becak. Tanah becak boleh tak? Dia tak berapa nak beraya sangat. Tapi tanah tu basah. Sebahagian ulama' kata boleh. Sebahagian ulama' kata tak, kena turun juga. Kerana Nabi pernah salat pada malam Ramadan. Waktu qiyam, Nabi salat hujan. Dahi Nabi ada tin, dahi Nabi ada tanah yang masih ada tanah yang basah kena air. So menunjukkan Nabi turun jugalah solat. Tapi saya kata benda ni khilaf, cuma kita nilai diri kita. Kalau pakaian kita tu memang diperlukan, katalah nak pergi temu duga, tiba-tiba kita nak kena turun becak, baju akan kotor apa semua, tak apa kita solat atas kenderaan. Tapi saya rasa tak ada masalah kot, kita R&R ada kan. Yang ni hanya teori dalam fiqah je lah. Cuma kita kena tahulah, manalah tahu tiba-tiba kita berada dalam situasi itu, maka kita boleh praktikkan. Itu tiba dalam jam contohnya kan, macam raya baru ni kan jam. Kan? Jam teruk, maka kita boleh praktikkan ilmu ni insya-Allah. Baik. Adakah
wajib menghadap kiblat secara tepat. Berapa ni? 10 minit. Adakah wajib pandang kiblat secara tepat? Untuk orang yang duduk kat Mekah, saya ringkaskan. Untuk orang yang duduk kat Mekah, wajib. Orang yang betul-betul depan Kaabah, wajib pandang ain Kaabah. Fizikal Kaabah tu. Maksudnya dia nak solat, dia betul-betul pandang Kaabah. Jangan pula dia nak depan Kaabah, dia pandang belah sana. Macam apa ni? Bukan wajib pun pandang Kaabah. Tak. Bila depan Kaabah, dalam Masjidil Haram, betul-betul kena pastikan tepat. Okay? Orang yang berada jauh daripada Mekah, wajib tak untuk betul-betul kira dengan apa tadi panggil? Kompas. Oh, Kaabah kat mana? Okey, tepat ni. Singat sikit pun tak boleh. Kan? Apa pandangan ulama? Wajib ke? Khilaf. Al-Imam Syafi'i kata, selagi mampu kena bagi tepat. Kerana Imam Syafi'i tafsir syatral Masjidil Haram tu, syatr adalah fizikal Kaabah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maksudnya kena pandang kiblat betul. Pandang Kaabah betul. Pandang Kaabah betul. Selagi mana boleh ukur, ukur. Tu pandangan mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi majoriti ulama dia kata tak wajib. Hanya sekadar kita tahu arah. So kalau kita arah Mekah ke mana? Barat ke bawah sikit kan? Barat ke bawah sikit. Cukup. Kerana ada hadis yang Nabi sebut bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Di antara barat dan timur itu ada kiblat. Hah? Barat dan timur. Kita kiblat kita belah mana? Kiblat kita belah barat kan? Oh, hadis ni tak betul ya? Tak. Jangan cepat ingat. Hadis ni Nabi sebut pada orang Madinah. Madinah kiblat dia belah mana? Tuan-tuan, Madinah kiblat belah mana? Selatan. Selatan ke kiri sikit kan? Sebab tu Nabi sebut pada orang Madinah. Nabi kata, ya orang Madinah, kiblat kamu belah mana? Antara timur dan barat, tengah-tengah. Sebab dia belah selatan. Tapi Nabi tak kata, kena betul-betul kira. Zaman dulu mana nak ada? Zaman dulu mana nak ada benda ni? Teknologi-teknologi ni. Maka sebab tu kalau dilari sikit, kita kata tak perlu lah. Dan saya setuju dengan pendapat ni, pendapat majoriti. Walaupun mazhab Syafi'i kata kena. Sebab tu kat Malaysia, kadang-kadang ada masjid yang kadang-kadang dua darjah, tiga darjah pun dikira kan. Dikira macam, ha, kita kena sengitkan sikit kapet ni sebab masjid ni dibuat dulu zaman tak ada teknologi, dia lari sikit daripada kiblat. Kita kata kalau jarak tu sikit sangat, satu ke dua darjah, kita kata dimaafkan lah, boleh. Kerana zaman dulu bukan ada teknologi ni pun. Zaman dulu orang solat pun macam ijtihad. Buktinya apa? Buktinya kalau satu masjid yang besar, masjid mana yang besar kat Malaysia? Masjid UAE, antara yang panjang dia punya saf. Mungkin satu saf tu kalau penuh, 100 lebih orang. Eh, 100 lebih? Saya agak je. Okay. Kalaulah kata, masjid besar macam tu. Kalau nak praktik mazhab Syafi'i, sepatutnya dia kena tegak ke kena melengkung? Nak bagi kena fizikal Kaabah, sungguh-sungguh. Hah? Orang matematik. Bumi ni sphera kan? Patutnya kalau soft yang panjang, betul-betul nak bagi kena Kaabah. Patutnya kena lurus ke kena melengkung? Kena melengkung. Baru betul kena fizikal Kaabah. Sebab kalau imam yang kena fizikal Kaabah, kata imam duduk sini, betul-betul kena fizikal Kaabah. Kaabah bukan besar mana. Mungkinlah orang kata 50 orang yang depan ni dapat. Ujung sana dengan ujung mana? Dia dapat tiang Masjidil Haram ni. Betul? Tapi sah tak solat dia? Sah lah. Ha, sah. Jadi kita kata, tak perlu nak melengkung dengan sah. Tegak cukup. Bahkan saya kata, tuan-tuan, zaman dulu, orang-orang dulu solat di Masjidil Haram, zaman Umayyah, sebelum zaman Umayyah, mereka salat di depan Masjidil Haram, sah mereka tegak. Bukan melengkung macam sekarang. Sekarang kan bulat kan?
Yang melengkung ni zaman bila? Ha? Yang melengkung ni zaman Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Seorang gubernur zaman Umayyah. Dialah yang mula melengkung. Sebab zaman tu orang dah mula ramai. Jadi dah mula ramai. Bila dah ramai, orang dah memenuhi Masjidil Haram, maka masa tu dia kata melengkung lah. Supaya semua dapat menghadap. Kalau tidak akan ada yang berlalu. Sebelum tu tak. Sebelum tu memang tegak. Nah, maka sebab itu kita katakan, tak perlu nak melengkung kalau masjid yang di luar. Tak perlu. Cukup hanya sekadar memandang arah kiblat, bukan zat kiblat itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Takbiratul ihram lafaznya Allahu Akbar. Ya. Tapi mazhab Hanafi dia kata ada lafaz-lafaz lain jugalah. Yang menunjukkan Allah Maha Besar dikatakan sah. Tapi pendapat majoriti adalah betul hanya lafaz Allahu Akbar. Kerana Nabi tak sebut perkataan lain dan Nabi sebut dalam hadis clear. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tiba-tiba dia angkat Allahu Akram. Kita membelik. Salat balik ya. Kan Nabi sebut Allahu Akbar. Tapi kalau ditambah dekat alif lam tu Allahul Akbar boleh. Mazhab Syafi'i kata sah. Tapi kita buat yang macam Nabi buatlah. Allahu Akbar. Tak payah tambah alif lam dekat Al-Akbar tu. Cuma kena hati-hati jugaklah. Kadang-kadang kita nak jaga niat punya pasal, kita ubah Allahu Akbar. Ditambah alif dekat lam. Allah gendang-gendang. Akbar tambah alif lam gendang. Ya Allahu Akbar. Tak ada panjang. Eh? Jangan ubah. Kadang-kadang kita nak jaga lintasan kita ubah makna. Boleh jawab salam dalam solat. Orang bagi salam. Assalamualaikum. Kita tengah salat boleh jawab. Tengok tu. Jawab salam dalam salat telah mansuh. Asalnya boleh. Kita tengah salat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh pada asal. Awal Islam boleh. Tapi telah dimansuhkan. Telah dimansuhkan. Dimansuhkan dengan apa? Dimansuhkan dengan hanya isyarat. Kita tengah solat sunat, orang bagi salam. Assalamualaikum. Jangan terkejut. Ini hukum fiqah. Pelik dan benar dalam solat. Ha, boleh. Satgi kali tangkap tangan pula orang. Ini solat ke apa ni? Sebab dia orang dok faham khusyuk tu macam dah khusyuk bukan tak sedar diri. Khusyuk dalam solat maksudnya kita fokus. Tapi dalam masa yang sama kita sedarlah sekeliling kita. Bukankah dalam solat sahabat pernah tengok janggut Nabi bergerak-gerak membaca? Ada sahabat dia kata kami melihat Nabi bila solat janggut Nabi bergerak membaca ayat. Adakah sahabat tak khusyuk? Khusyuklah. Nabi tengah solat orang bagi salam, buka pintu. Tapi orang kita faham khusyuk ni tak bergerak. Handphone bunyi. Ringtone pula. Bapak, buka pak, telefon. Satu masjid, duk tahan ke lah. Dia biar je. Padam lah. Khusyuk bukan tak sedar diri. Jadi kita kena ubah. Baik. Cuma ada khilaf. Saya tak nafi jawab dengan isyarat ni ada khilaf. Majoriti ulama' benarkan kerana ada hadis Nabi menjawab dengan isyarat. Cuma Abu Hanifah tak benarkan kerana riwayat Jabir tidak benarkan. Tapi kita kata hadis benar kan? Nabi pernah jawab salam dengan isyarat, maka kita boleh jawab dengan isyarat. Okey. Angkat tangan waktu takbiratul ihram sunnah di sisi majoriti ulama. Al-Auza'i Humaidi Ibn Khuzaimah kata wajib. Masa kita angkat takbir tu Allahu Akbar angkat tangan. Takbir tu bukan angkat tangan tau. Takbir tu sebutan. Sebab tu kena hati-hati. Kadang-kadang orang ni dia tak sebut. Dia ingat dia solat lah. Tak, takbir tu diingat angkat tangan. Tak sebut. Tak boleh. Kena sebut. Allahu Akbar. Kena sebut. Takbir tu sebutan. Angkat tangan tu kemudian. Angkat tangan tu ada khilaf. Majoriti kata sunnah. Ibn Khuzaimah Al-Humaidi kata wajib. Tapi pendapat yang tepat adalah sunnah. Okey, di mana? Ada dua riwayat. Angkat kat sekadar. Bahu satu. Sekadar. Telinga satu. Dan juga ibham kena cuping telinga. So ada tiga riwayat. Satu riwayat sini, satu riwayat setentang dengan telinga, satu lagi ibham kena dengan cuping telinga. Syahmatul udhunain.
So ada tiga riwayat dalam isu ni. Sebab tu kalau ada seorang ustaz dia mengajar solat, dia kata tuan-tuan nak kenal mazhab Wahabi, tuan tengok dia solat. Kalau solat dia Allahu Akbar, tu Wahabi tu. Tengok hadis. Hadis riwayat Al-Bukhari, kata Abdullah bin Umar, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir pada waktu solat, dia mengangkat tangan dia sehingga dia bertakbir, dia menjadikan tangan dia sekadar dua bahunya. Hadis Bukhari. So menunjukkan orang yang angkat tangan sekadar bahu, ada hadis ke tak ada hadis? Ada hadis. Maka sebab tu jangan duk kata orang sesatlah, mazhab peliklah, dah. Ada hadis. Mungkin kita baca sikit, orang lain baca lebih sikit. InsyaAllah nanti kita akan jumpa benda yang kita mungkin tak pernah jumpa dalam solat. Jadi saya rasa kita berhenti sekejap. Kita bagi laluan pada rehat dulu. InsyaAllah. Allahu Ta'ala alam.